aku bilangi ya, Mbah Gemblung ini marah sama kamu. Kalau ada orang kurang ajar di jalan itu jangan diem saja ya. Parah nih, dikandani, ragelum kandani, gebuk. Kok cuma diem saja? Kamu itu kan selalu di pinggir jalan, tahu kejadian apa. Kalau ada serempetan diem saja. Kamu itu harus proaktif gitu loh, bertindak. Ada orang kurang ajar, diem saja. Dibilangi, kalau nggak mau dibilangi ya digebuk, dipentung. Kan kamu bawa pentung ya toh. Jangan diem saja kamu itu kalau Mbah Gemblung ngomong sama kamu ya. Gebuk nih, kamu kan bawa pentung ini ya toh. Terus ya, aku kesana dulu.